Universitas Brawijaya yang memiliki ratusan guru besar meluncurkan buku Pemikiran Guru Besar UB. Peluncuran buku ini sekaligus sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis UB ke-61. Buku ini memaparkan berbagai pemikiran dan gagasan dari para guru besar dalam berbagai bidang. Sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis ke-61 Universitas Brawijaya, meluncurkan dan membuat bedah buku pemikiran para guru besarnya. Buku ini merupakan penanda dari gagasan intelektual para profesor dalam berbagai bidang. Sekretaris Dewan Profesor UB Profesor Sukir Marianto menjelaskan bahwa buku ini menjadi salah satu kado Disnatalis UB. Acara hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari DSUB ke-61, tapi ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah konsil buku pemikiran Profesor UB, di mana dalam kesempatan ini ada buku yang dilaunching, tentunya pada pun hari sudah bisa secara detail ya, dengan konsultasi dengan Prof. Ya. Kemudian agenda berikutnya adalah ada cerita buku, jadi salah satu karya dari Prof. UB, dari Prof. Si Palestine Solidarity Program. Di situ ada empat program. Yang pertama adalah advokasi hukum. Jadi ini kita adalah membantu Palestine Solidarity dari kami hukum. Pak Arnati sampai ke hukum internasional dan sebagainya ini Pak Ika di atas hukum yang nanti mungkin. Selain bedah buku, dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan solidaritas untuk Palestina yang menjadi perhatian UB. Melalui berbagai program yang nantinya UB akan ikut serta memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.